Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah untuk pengobatan pegal-pegal, kesemutan, dan rematik, asam urat, metode pakai timun. Semoga bermanfaat videonya dan media timunnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Inilah teman-teman cara terapi pakai mentimun. Bisa juga untuk membuang toksin dan racun tubuh, penyumbatan darah, seperti ini cara terapi dan pengobatannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Info dan ilmunya.